YST mengangkat anak remaja 14 tahun terpesona dengan bakatnya. Reaksi Rizky Billar tak terduga. Penyanyi dangdut Lesti Kejora mendadak ingin mengangkat anak seorang remaja 14 tahun. Lesti mengangkat anak remaja 14 tahun tersebut lantaran terpesona dengan bakatnya. Mendapati keinginan Lesti yang tiba-tiba itu, reaksi Rizky Billar tak terduga. Ya, momen Lesti mengangkat anak itu terjadi dalam acara The Academy 5 baru-baru ini. Lesti dan Rizky Billar bekerja di program acara yang sama The Academy 5. Tak jarang, keduanya kerap menampilkan sebagai citra pasangan yang menggemaskan. Lesti dan Rizky Billar tak jarang saling sindir, membuat cemburu satu sama lain hingga saling menggoda dan kompak. Seperti yang terjadi saat Lesti mengangkat anak, remaja laki-laki yang tak lain peserta The Academy 5, Lesti terpesona dengan bakat anak remaja 14 tahun bernama Hasbi tersebut. Hasbi sendiri adalah satu di antara peserta DA 5 yang menarik perhatian para juri. Ia termasuk peserta termuda DA 5 berusia 14 tahun yang diperhitungkan karena bakat dan kemampuan bernyanyinya. Bahkan, Hasbi sampai membuat Lesti menangis karena penampilan remaja itu yang penuh penghayatan. Karena hal itulah ternyata membuat Lesti terpesona hingga tergerak hatinya ingin mengangkat Hasbi sebagai anaknya. Mulai malam ini, kamu anak angkat, jadi anak pertama aku, jadi anak aku pertama, baby L anak kedua, kalau ini kan gede. Hasbi, mulai malam ini kamu panggil aku bunda ya. Ini jadi anak angkat aku, ujar Lesti Kejora sedihnya. Mendapat pernyataan tersebut, Hasbi sendiri pun tampak senang dan langsung memanggil Lesti dengan sebutan bunda. Namun, pernyataan Lesti mengangkat anak tersebut ditanggapi reaksi tak terduga dari Rizky Billar. Terlebih dahulu, Billar memastikan apakah Hasbi ingin mendapatkan ibu seperti Lesti. Lesti menyahut dan percaya diri bahwa Hasbi ingin punya ibu seperti dirinya. Bahkan, Lesti menegaskan kini dirinya dan Billar memiliki dua anak laki-laki. Mau gak sayang, anak kita dua sekarang, cowok dua-duanya, ujar Lesti gembira. Melihat pernyataan Lesti, para host pun bereaksi menyebut sang biduan yang menjadi juri DA5 itu halu. Kemudian, beberapa juri menyoroti reaksi Rizky Billar yang seperti keberatan. Namun, sebaliknya, ternyata Rizky Billar ingin membawa pulang langsung Hasbi ke rumahnya. Billar juga tak segan meminta izin orang tua Hasbi, anak remaja yang diangkat Lesti itu menjadi putranya. Tak sampai di sana, Rizky Billar mendapat saran langsung memberi nama anak angkatnya tersebut dari Gilang Dirga. Gilang Dirga berkelakar nama Hasbi sudah cocok menjadi anak Lesti dan Billar. Namanya aja udah Billar, ujar Gilang Dirga. Mendengar nama tersebut, Rizky Billar langsung setuju.